Itu rasakan itu, bro. Rasakan itu, bro. Ah, rasakan itu. Rasakan penderitaan. You got a friend in me. You got a friend in me. Wow, mantap sekali Ma Bro. Ini adalah senjata Manowar, skin legendary Manowar Ma Bro. Wow. Ya. Oke. Okay. Jadi kali ini Ma Bro, kenapa gua lagi megang Manowar ini Ma Bro? Karena gua lagi mau mereview salah satu meta yang sangat toksik di CODM saat ini Ma Bro. Apalagi kalau bukan Manowar Termite ya Ma Bro. Ini dari pelurunya sih ya, magazine-nya ya, magazine Termite Ma Bro. Wah, ini gokil juga ya Ma Bro ya. Ini gue juga salah satu korban ya Ma Bro di ranked. Nah makanya itu gue penasaran ya, gimana sih orang makainya nih ya, gimana sih emang seenak apa sih ini senjata Ma Bro kalau dibikin jadi meta termite ini Ma Bro. Wah yaudah deh, daripada lama-lama langsung kita coba dulu Ma Bro. Oke, let's go. Oke Ma Bro, lu lihat ini Ma Bro, gue inspect senjata Manowar Legend Ma Bro, tapi bukan itu tujuan kita ya. Tujuan kita adalah mereview peluru termite ini. Wait, itu kok banyak sekali peluru yang dikeluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, enggak. Kita coba sini. Oh iya Ma Bro, damage yang dikeluarkan memang segini sih ya, 10 sampai berapa nih kalau ke kepala, 13, 10-13 doang. Tapi setiap peluru yang dikeluarkan itu mengandung termite bro ya, mengandung termite, jadi itu bakal bikin lu cekat ya. Wah itu sakit sih, tetap Ma Bro lu harus rasain ya, karena gua merasakan gua menjadi korban pada saat live stream pertama gua di CODM pas baru comeback kemarin Ma Bro ya. Jadi yaudah yuk kita langsung review aja di ranked Ma Bro, karena ini berlakunya langsung ke player-player Ma Bro. Oke yuk, let's go Ma Bro. Ih, gokil ya Ma Bro ya. Hard point terminal, hede, ini mantep sih. Tapi gue pakai buat ngeras ya. Gue pakai buat ngeras ya. Ini Manowar-nya. Menurut kalian gimana? Menurut kalian? Coba ya, kita tabrak dulu nih, tabrak dulu. Sebenarnya nggak cocok sih 15 peluru doang nih. Mati. Nih sekali nih nabrak, kill 1 lari guys. Habis kill 1 lari. Itu. Okay. Itu caranya. Mantap itu Ma Bro. Ya, pusing itu musuhnya. Ayo. Eh, belakang ada. Asli belakangnya. Mana musuhnya? Waduh. Dibokong saya pak, pelurunya dikit banget ya, lu lihat dah tadi tuh. Kalau enggak, kalau nambah peluru 20 aja jadinya, gua jadi bisa kill banyak itu. Yang bener. Mantap. Oh mantap ya, lu lihat dah tuh. Ah, itu agak jump scare teman-teman, agak jump scare. Oke. Okay. Tapi oke lah. Oke lah bro. Kena lagi. Ah, kayak buat kill satu orang. Kalau misalnya habis peluru udah lu cabut. Oke. Okay. Ah mati tuh orang. Gua digerebek dua orang langsung teman-teman. Mantap bro, itu dia bro. Mati juga gak sih dia, mati juga gak sih, mati juga bro.
Waduh. Dapat lagi mah, Bro. Gua posisi udah mati, tapi termite masih jalan deh. Itulah worth it sekali, Bro. Mati itu, satu orang mati. Kita buat tabrak. Walaupun trade kill terus. Mantap, mampu dapet satu. Dapet dua. Walah, walah. Gua kena termite gua sendiri, Bro. Gitu, rasakan itu, Bro. Rasakan itu, Bro. Ah, rasakan itu. Rasakan itu. Wah, asem banget mah, Bro, aku dibokong. Bro, enak-enak tuh. Enggak mati. Tapi kita menang, men. Mantap ya, kan? Gokil sudah. Aing kedua, aing kedua kagak MVP tapi ya. Soalnya ini senjata sih menurut gua apa ya? Enggak dominan banget sebenarnya. Cuma kayak buat apa ya? Iseng bikin orang kesel. One by one itu menurut gua ya harusnya pasti menang lah biasanya ya. One by one kalau misalnya jaraknya agak jauh gitu. Search and destroy. Ini emang cocoknya buat search and destroy ya. Soalnya ya, lu tahu sendiri ya. Mainnya nyulik-nyulik ya kan. Itu enak banget sih, Bro. Nyulik-nyulik. Nyulik satu cabut, nyulik satu cabut. Kan seperti itu, Bro. Bokong nama kurma, namanya kurma, guys. Aduh, minum dulu ah, minum Cleo. Sebenarnya mau sih kayak ngekill cabut, tapi kondisinya tadi gua udah cabut ya udah narik, ngeflank lagi. Terbokong, men. Shotgun, ada si Popoy, bikin gua mati si Popoy. Let's go lagi, guys. Let's go lagi. Gua tadi ngapain nih, guys ya? Movement gua lucu tadi tuh. Kan si kurma ada si kurma nggak bos di gua lagi. Defend the objectives. Itu dia, Bro. Satu lagi, Pak. Deh, si kurma lu bener-bener ganggu gua ya. Bener-bener si kurma mah, Bro. Gua udah cakep-cakep tuh lah Raden 4. Oke, mah, Bro, ya. Doain gue ya. Semoga lancar nih, mah, Bro, nih.
ya. Secara tuh Manowar mantep banget ini. Ini tuh senjata yang benar-benar toksik, teman-teman. Mati temen gue. Plan lah, plan gua, plan. Oh, plan. Oh, lu at the si shotgun nih. Masih tahu serem-serem mah, bro. Emang mantep ini, toksik sebenarnya nih. Kalau momentumnya bagus mah mantep ini. Kan? Aduh. Gua enggak tahu tuh kalau ada orang di situ, coy. Nah, udah 9 kill ini gua mabur pakai Manowar Thermite. Oke. Walaupun kadang satu round busuk. Tapi selanjutnya nih, wah, mantep lah. Buat depan-depannya tabrak-tabrakan pun gacor, teman-teman. Lihat nih, lihat nih, lihat. Watch Ender. Ah. Wah! Kena tembak gua. Kena tembak juga gua, guys. Oke, gue dibalas ya. Ini gue dibalas sama muslimnya ini namanya. Ya, yang namanya karma tuh pasti ada, teman-teman. Ini nih karma ini kita sebut. Pokoknya kita mah nggak boleh kalah, guys. Skor udah 3-4 nih ya. Skor udah 3-4. Nice, bro. Good job sih, bro. Loh, mana cuy? Berarti kalau gue rasakan penderitaan itu ya, rasakan itu mau, bro. Mantep cuy, kayak termat nih, boys. Termat. Termaida. Aduh, udah denger rasanya tadi. Nyantuy nyantuy kita, kalau bisa ngendok-ngendok kan. Mana musuhnya ya? Mana nih, mana nih? Udah lewat nih. Masih pada kemana mau, bro, ya? Ah, satu diculik. Kita ini nih nggak boleh gegabah, nggak boleh gegabah. Astron. Good job sih. Aduh, sniper teman-teman gue yang gegabah. Baru kill satu udah gegabah, guys. Mana macam mana nih? Tapi nggak apa-apa lah, teman-teman. Ya. Dapat 13 kill tuh lumayan sekali ya sih menurut gua. Legend petir pakai Manowar Thermal tuh lumayan dah menurut gua. Jangan sampai keculik satu-satu aja nih, kita tontonin dah nih.
Ayo, supetang, supetang. Semoga temen kita lancarin sih. Mana sih? Aduh, pada misa mainnya cuy. Oh, 20 detik sih, menang, menang, menang. Menang. 2, 2 lawan 1. Aduh, pak. Plan, plan. Aduh. Mana nih cuy? Pintar, pintar dek, pintar dek. Mantap ya ma bro, itu langsung MVP kita bos ya. Ah, main over ini benar-benar kacau ma bro, kacau, kacau ya, kacau. Mau pakai serah kalian deh sebenarnya ya, tapi kalau gua bisa bilang mah jangan. Ya, jadi ini mah bro, Teachman atau Gunsmith-nya silakan kalian coba mah bro. Di antaranya Colossus Suppressor ya, ini tuh nge-silence senjata kalian dan menambahkan damage range. Jadi, walaupun jaraknya jauh mah bro ya, jangkauannya jauh, kalian bisa tetap nembak dan peluru termite kalian nyampe ke badan musuh mah bro. Itulah pentingnya. WC Marksman ini juga menambahkan seperti recoil, bagusin recoil, bagusin jarak juga ya, apa jangkauannya mah bro, dan ada bullet spread biar tidak terlalu menyebar pelurunya, itu penting banget. Dan mobility-nya ini ditambahkan dari light stock ini mah bro. Light stock ini ADS movement speed, tenang mah bro, walaupun nggak gedein ADS time ya, nggak bikin cepat ADS attachment-nya, tapi ini senjata udah cepet ya, jadi nggak usah khawatir. Terus termite ammo, nah ini dia yang paling penting ya ma bro, ketutupan facecam nih, sorry banget nih, ketutupan facecam ma bro yang paling kiri lah pokoknya ya. Dan yang terakhir ini rear grip granulate grip tape, oke okay. ABS bullet spreadnya ini dibikin bagus lagi ya, dikurangin ya biar nggak terlalu menyebar, dan itu pastinya sih cocok banget sih buat nembak musuh kalian di jarak manapun, jarak deket, medium dan jauh sekalipun gitu loh ma bro ya. Pokoknya ini mantep banget, kalian bisa coba dan praktekin. Aduh, tapi jangan dipraktekin deh ya, apalagi kalau misalnya kalian ngeri ketemu gua. Aduh, ngeri ma bro, jangan deh ma bro, ngeri ya asli, jangan dah, toxic bener ya. Oke, kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba aja silakan dah, silakan ya, tapi itu hak kalian sih. Ya udah ma bro ya, pokoknya makasih banget ya udah menonton ya. Dan untuk kalian yang pengen top up atau joki game Mariana Breakout, Mariana Breakout guys, COD yang maksudnya, atau Warzone juga, Warzone Mobile atau Bloodstrike sekalipun, langsung aja odzester.com ma bro ya, itu website gua aman banget, terpercaya dan murah juga ma bro. Atau kalian lagi cari akun Gen Sultan, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in, oke ma bro. Yap, jadinya gitu aja untuk video kali ini ma bro, makasih banget ya udah menonton, see you ma bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.